sampai dapat yang pas dan gak mau salah lagi gitu aja sih. Jadi sekarang tuh yang kedua lebih hati-hati aja gitu. Nggak mau buru-buru, kalau mau ngasal mah ada aja gitu. Cuman kan enggak lah, aku punya anak perempuan, terus kita nggak mau gagal dua kali. Terus ya pokoknya happy aja, jalanin aja. Perawatan aja, mempercantik diri, keluarin auranya positif lagi, perbaikin iman lagi, semuanya dibaikin, nanti qadarullah datang sendiri. Tapi yang deketin ada ya? Gak ada. Gak ada beneran nih, kalau ada, kalau udah gak ada ntar marah orangnya. Ini gak ada beneran. Ayo siapa yang mau deketin? Munadi lagi. Munadi lagi. Dok, biasanya untuk vaginoplasti sendiri menjelang berapa lama menjelang pernikahan? Gak ada, sebentar aja sih dia langsung penyembuhan, gak perlu sampai lama-lama. Seminggu sebelum nikah ya? Tuh sih, seminggu sebelum minggu nikah. Sampai sebulan lah. Seminggu sebelum nikah, ini saya ya dok. Berarti udah ada ya? Sampai sebulan, kalau mau aman nih lagi ya. Sebulan ya? Gak ada, semuanya aman. Selama ini sih gak ada keluhan apa. Okay. Yang ada keluhan enak. Hari enak. Minggu siang-siang dong. Minggu enak lagi. Enak lagi dong. Masuk ruang konsul berarti. Masuk ruang konsul. Makasih Mas Sisi. Mas Sisi makasih. Lu pagi namun lu. Nah. Ya Thomas. Thomas udah puas-puas. Thomas.